Polres Sorong Kota secara resmi luncurkan layanan darurat call center 110 guna memudahkan akses pengaduan maupun kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik di Kota Sorong. Sejak Kamis 20 Mei 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi meluncurkan layanan call center 110 yang juga direalisasikan pada seluruh polda se-Indonesia, termasuk Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat. Layanan bebas pulsa tersebut diinisiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai wujud inovasi Polri dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. Selamat pagi, layanan 110 Polres Sorong Kota dengan Bripka Rini. Selain sambungan telepon, layanan dimaksud pun dapat diakses masyarakat melalui short message service atau SMS, email maupun media sosial Polres setempat. Semua pengaduan secara otomatis akan terekam dan terlacak lokasinya oleh operator dan langsung ditindaklanjuti. Alamat lokasi pesta 110, pelayanan tunggal Polri ya. Salah satu program dari Bapak Kapolri adalah pengaktifan kembali layanan tunggal kepolisian layanan 110. Sudah launching Bapak Kapolri, tujuannya untuk memberi kemudahan pada masyarakat layanan tunggal tersebut online 24 jam berlaku seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Kota Sorong, silakan langsung mencet 110, maka akan diterima oleh operator 110 di wilayah hukum Polres Sorong Kota. Begitu juga di wilayah Polda Papua Barat, tergantung areanya. Apabila di kabupaten lain, itu langsung diterima oleh Polda. Sedangkan tujuan utama dari 110 adalah memberikan quick response apabila ada pengaduan ataupun kejadian yang dialami atau diketahui masyarakat, maka masyarakat diberikan kemudahan bebas pulsa untuk menekan nomor 110 di HP ataupun telepon rumahnya. Baik, terima kasih. Anggrini Sumbung, CWM Channel.